Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi orang-orang yang Engkau muliakan akhlaknya. Engkau cukupi dengan rizki yang halal barokah. Engkau karuniakan keluarga sakinah. Engkau titipkan keturunan yang soleh-solehah. Engkau jauhkan dari segala bala wal fitnah. Ya Allah, jadikan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba-Mu yang istiqomah, yang Engkau karuniakan husnul khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbana. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Silakan duduk Ibu yang baik. Alhamdulillah. Ya, sempit Bu, memang kalau belakangan suka sempit ya. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah demikianlah Bu, kita akhiri saja perjumpaan. Loh, baru nyampe? Tuh saya udah dari tadi Bu. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya Ibu melotot begitu? Nah, ini namanya saya zolim hadirin, mengganggu orang yang baru datang ya Bu. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya Bu. Teruskan hadirin. Jangan ya, kelakuan saya barusan gak bagus, membuat ibu-ibu yang dua ini stres ya. Loh, kok ada orang yang datang terlambat? Kita harus mencari 1001 alasan. Boleh jadi ngurus anak dulu ya Bu, boleh jadi ngurus suami dulu, boleh jadi dari toilet, benar Bu? Macam-macam. Jengkel tidak menyelesaikan masalah, berbaik sangka yang akan membantu meringankan masalah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ibu ingin anak sopan? Mau tidak punya anak sopan? Mana dulu yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak? Mana yang harus duluan sopan? Anak ke orang tua ke anak? Bingung. Pak, mana yang harus duluan sopan? Istri ke bapak atau bapak ke istri? Shh, diam Bu, jangan bikin saya akhlak jadi jelek. Jangan ikut campur. Bapak, Pak, jangan bikin emosi Pak. Mana yang harus duluan sopan? Bapak sebagai kepala keluarga kepada istri dan anak, atau istri dan anak kepada bapak? Jawab. Bapak dulu. Udah. Apa Bu, belum selesai pertanyaannya. Ini namanya dengki hadirin, senang lihat orang kepepet. Bu, ibu dengan anak tuh ibu duluan yang sopan. Anak tuh belajar sopan dari orang tua. Anak itu melihat ibu sebagaimana ibu melihat anak. Kalau ibu sering melotot lihat anak, anak jadi melotot. Diam kamu, jangan suka marah-marah. Siapa yang marah-marah Bu? Itu enggak mirip. Makanya kalau keluarga ingin sopan anak-anaknya, awalilah menjadi orang tua yang paling sopan. Terakhir, S yang kelima apa? Santun. Jadi orang yang senang mengalah untuk kemaslahatan bersama, itulah sebetulnya orang yang disukai. Orang yang suka ngotot,
Wah, lagi ngobrol. Wah, mau menang sendiri. Senang gak? Bu, kalau ibu bertengkar dengan suami, ibu ngotot, ibu menang ngomong. Ngomong menang, bu, tapi suami gak pulang. Apa artinya menang ngomong suami gak pulang? Kita jualan, datang pembeli. Ini kok gak kayak ini? Ibu kalau mau beli yang bagus jangan di sini. Ini emang begini. Ngomong menang, tapi pembeli gak jadi beli. Apa untungnya? Gak penting jago ngomong tuh. Gak penting menang ngomong. Yang penting menang kebenaran. Menang kebersamaan. Betul? Pak. Bapak. Pak. Belajar mengalah sama istri ya, Pak ya. Pak, jawab, Pak. Jangan bikin jengkel nih tengah hari. Pak, mengalah sama istri ya, Pak ya. Wanita emang begitu. Wanita tuh dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita kerasin, maka patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi digimanain wanita tuh istri, disabarin, dibijakin, didoain dan disolatin. Tunggu dulu bu, belum selesai ngomongnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau bapak sakit hati, sedih, sholat. Pak, sing sabar sama istri ya pak. Bapak harus banyak mengalah. Wanita emang begitu ya, suka enggak jelas. Jangan ngambek bu. Tuh mulai ngambek kan. Mbak saya tanya ibu, ibu yang baik, kalau ibu dikejar anjing mau gimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepet mana? Anjing tuh kan bingung sendiri. Anjing kan. Biasa wanita tuh ngomong dulu baru mikir. Makanya suka bingung sendiri. Iya kan bu? Tuh. Dia yang ngomong, dia yang jawab, dia yang bingung. Itulah dunia wanita. Ibu yang baik. Ibu. Apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh, kan gak ada yang jawab. Baru aja ngomong, mau. Gitu. Jadi suka enggak jelas ya. Makanya sabar jadi lelaki mah. Pak, bapak. Sing sabar. Pah, pah, pah. Besok ke undangan pakai baju yang mana nih, Pak? Yang keren yang mana menurut Bapak? Oh, terserah Ibu aja. Yeay, jangan terserah. Terserah dong, Pak. Harus punya keinginan. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Menurut Bapak sih yang hijau, Ibu tuh. Yang merah, merah cocok. Saya pakai yang mana, Pak? Yang merah atau yang biru? Yang merah, Bu. Tapi kan yang biru juga bagus, Pak. Oh, ya boleh, boleh biru. Keluar tuh hijau, Pak. Udah dibahas setaker kebek keluarnya masa suka dia, weh. Biarin. Emang begitu dunia ibu-ibu suka kurang jelas. Benar gitu, Bu? Enggak. Pak, Pak, mau dimasakin apa nih hari ini nih? Ibu mau masak. Aduh. Jangan ngomong terserah, Pak. Pasti masalah. Apa ya, Bu? Jangan terserah-terserah dong, Pak. Ya, enggak, Bu. Enggak, Bu. Ini ajalah Bu, opor ayam. Ya, ayam mahal, Pak. Jangan ayam. Waduh, apa dong, Bu? Ya udah yang murah tempe. Tempe jelek-jelek sekarang di pasar enggak ada yang bagus. Wih, apa dong? Udahlah bikin itu aja karedok. Karedok kan Bapak mencret. Salah lagi. Ya udahlah kalau gitu belanja ajalah yang gampang di warung. Ngomong aja, Pak, masakan Mama enggak enak. Gitu, Pak. Salah semuanya, udah sholat weh pak. Pergi ke mall. Laki-laki, suami jangan suka lihat wanita lain, gak halal. Yang halal saya nih pak. Iya bu, ini juga lagi dijaga pandangan. Satu sa yang pertama apa? Saya aman bagimu. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadi. Yang kedua, saatnya saya
menyenangkan bagimu. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang terakhir saatnya adalah saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kompak, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anta uhum linna, sebaik-baik manusia tuh bukan yang banyak uangnya, bukan yang banyak ngomongnya, bukan yang banyak ilmunya. Sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya. Ada wanita pejinah di zaman sebelum Nabi, diceritakan oleh Nabi nolong seekor anjing kehausan. Sampai turun ke sumur, si wanita itu gigit selopnya, ambil air, gigit lagi, sambil jongkok dikasihin ke anjing. Gak ada yang lihat. Allah lihat tidak? Ternyata Allah menghargai wanita tersebut, diampuni dosa-dosanya, hanya ngasih minum seekor anjing. Jangan nganggap remeh, oh kalau gitu saya mau zina, udah gitu saya ngasih minum anjing. Nah pas mau zina, mati. Zinanya enggak, mati duluan, suul khotimah. Enggak boleh direncanakan dosa itu ya. Kalau udah jadi dosa, tobat dan perbanyak kebaikan. Pas lagi jalan, ayo, ada kucing dimainin anak-anak, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek. Jangan, lepasin. Ini kebaikan. Allah lihat tidak? Lihat, masuk ke toilet di masjid, kerannya ngocor terus, air mubazir, matiin, itu kebaikan. Sampai ke WC-nya ada peninggalan orang yang berkesan, ambil ember, siramin, gosek-gosek. Pahala tuh, gak usah ditanya, punya siapa tadi, ha? Gak usah lah, gak akan ada yang ngaku. Pokoknya baik, baik. Parkir, bayar, berapa parkir? 4.000, kasih aja 5.000. Itu yang 1.000 buat bapak. Ya Allah, terima kasih orang ini kelihatannya gak kaya tapi dermawan. Tuh doa dari orang-orang yang kita tolong tubuh. Kita tidur pules, wow, mengalir doa. Ada yang ngedorong motor, kenapa nih bang? Aduh, saya kehabisan bensin, keluarin dari bensin kita 0,5 liter. Pakai aja bang, barokah. Pas mau nyebrang, ada anak kecil di sana. Mau kemana dek, mau nyebrang? Ayo saya seberangin, nyebrang. Ada yang nanya, masjid di mana ya pak ya? Oh ini saya antar sampai ke sana. Terus amal-amal. Pas mau nyebrang ada kakek-kakek. Ayo kek nyebrang. Ah enggak kakek. Kakek belum tahu ceramah agim ya. Harus nolong loh kek. Daripada saya nyebrang sendiri, mendingan saya nyebrang nolong kakek. Ayo kek. Enggak mau. Kakek ayo ikut. Wah sampai di pinggir si kakek marah. Kenapa kamu nyiksa orang tua? Nyiksa apa kek? Saya kan nolong. Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Jadi balik lagi, artinya walaupun berbuat baik harus ditanya dulu. Kasihan si kakek jadi balik lagi. Berbuat baiknya harus pakai ilmu. Selain niat juga ilmu. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Nah kalau kita melakukan kebaikannya ikhlas, ikhlas itu seperti apa? Seperti matahari. Hanya memberi, tak harap kembali. Ya, seperti PAUD senior ya. Kalau mau bahagia mah gak usah ngarep-ngarep dari makhluk. Jangan pengen dilihat, jangan pengen dipuji, jangan pengen dihargai, jangan pengen dikagumi, jangan pengen dibalas budi'i. Makin murni hatinya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, jadi amal.
Makanya Bapak Ibu, amal itu hanya bisa terjadi kalau niatnya ikhlas dan amalnya benar. Mau tahu caranya supaya ikhlas? Jawab. Kalau kita berbuat baik, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Lihat. Orang tahu, orang tidak tahu kebaikan kita, Allah tahu tidak? Apakah ada sesuatu yang tidak disaksikan oleh Allah? Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Semuanya Allah tahu. Allah tahu. Apakah ada yang kelupaan oleh Allah membalasnya? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab, ada balasannya. Mungkinkah Allah lupa membalasnya? Mungkinkah ada balasan dari Allah yang tertukar? Ada yang meleset? Mungkinkah Allah membalas, ada yang bisa menghalangi? Apakah ada yang bisa menolak? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Ya sudah, kalau gitu ngapain pusing-pusing? Ada orang, gak ada orang, pasti Allah ada. Benar? Kita udah berbuat baik, orang gak menghargai, biarin aja. Urusan kita kan bukan pengen dihargai orang. Urusan kita pengen diridhoi Allah. Ibu udah berbuat baik, suami gak menghargai, gak apa-apa. Suami kan bukan Tuhan ibu. Ya, Bapak juga udah jujur dicurigai oleh istri, ya gak apa-apa. Emang wajah mencurigakan. Tinggal tobat aja terus. Saya kan benar-benar ditikam, gak percaya. Ya udah, saya kan jujur bukan supaya ibu percaya. Saya jujur supaya Allah ridho sama saya. Ibu mau percaya atau gak percaya, Pak, itu mah urusan ibu sama Allah. Urusan saya sih, saya sama Allah. Jujur, di akhirat kita kepala masing-masing. Saya mah gak takut dimarah oleh ibu. Saya takut dimarah oleh Allah. Ibu marah mah ibu sendiri yang berdosa. Tapi kalau Allah marah ke saya yang binasa. Itu jelas. Nah, makanya sih ikhlas. Orang ikhlas mah gak akan pusing ibu. Gak ada sakit hati. Orang yang banyak sakit hati itu ikhlas. Jelas. Saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Saya bermanfaat bagimu. Lillahi ta'ala. Inilah fondasi akhlakul karimah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Mudah-mudahan Allah sederhana. Kita masih ada acara yang lainnya. Rukiah itu penting. Ada yang nanya, apa lah di rukiah? Ya, saya di rukiah juga. Coba tahu ada jin yang membeli. Ya, memang di sini saya lihat ada juga jin biru gitu. Nah, ini jin yang lain. Rukiahnya atau rukiah karmiah jadi amal saya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga lingkungan kita lingkungan berakhlakul karimah, lingkungan yang orang lain merasakan indahnya Islam ada di sini, indahnya hidup penuh manfaat, indahnya semuanya bening hati. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم انا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سفرات الموت. اللهم انا نسألك حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء خاتمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.